Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Oke teman-teman, video kali ini saya berada di Kabupaten Majalengka. Ya, tempat kelahiran saya sendiri. Di sini saya akan mengeksplor sebuah rumah yang hampir 10 tahun terbengkalai. Dan ceritanya ada anak kecil yang hilang di sini. Satu hari kemudian dan ditemukan teman-teman. Ya, itu informasi masih simpang siur dari warga sekitar yang saya tanyakan tentang informasi dari rumah ini teman-teman. Ya, seperti apa cerita lengkapnya dan seperti apa lokasinya, kita langsung aja ke eksplorasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gaskan. Ya teman-teman, ini adalah bagian depan dari rumahnya dan kita bisa lihat sendiri kilang lawang ini sudah menjulur tinggi sehingga nampak begitu menyeramkan. Ya, karena ini sudah tidak terurus lama sekali, ya hampir 10 tahun. Dan itu ada pintu depannya. Apakah itu adalah salah satu akses untuk menuju ke rumah ini? Karena di sini saya belum survei ya. Jadi enggak tahu ini aksesnya di gimana. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja eksplorasinya, teman-teman. Ini cukup tinggi juga. Kita harus hati-hati. Kita coba ke depan, pintu depan. Apakah ini bisa dibuka, teman-teman? Semoga aja sih bisa, biar enggak muter-muter. Wah, ini tertutup ternyata, cuy. Ini dari segi bangunan mungkin udah lama banget ditinggalin. Dan ya, karena memang benar-benar tidak terurus, jadi seperti ini keadaan fisik dari rumahnya teman-teman. Ya, nanti saya akan ceritakan kenapa rumah ini ditinggalkan dan ada cerita apa sih di dalam rumah ini. Ya, saya akan ceritakan di dalamnya teman-teman. Coba kita muter dulu, siapa tahu kita nemu jalan, kita nemu akses di rumah ini. Karena sebelumnya saya belum sempat survei dengan rumah ini. Semoga aja sih ada gitu kan aksesnya. Ya, itu ternyata aksesnya. Ini kaca pecah nih. Entah siapa yang nimpuk. Ini pecah, cuy. Dan di situ ada kayu-kayuan. Entah mungkin ini punya warga atau gimana. Kita fokus explore aja, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini kita sudah masuk. Dan ternyata di sini kita langsung di bagian dapurnya, teman-teman. Dan infonya dari warga sekitar, di sini ada seorang anak kecil yang memang anak kecil ini sedang bermain di sini, teman-teman. Bermain di sini dan anak kecil itu masuk ke sini karena ada yang mengajak main di rumah ini. Ada sosok orang yang mengajak anak kecil untuk bermain di sini. Dan itu katanya sih perempuan ya teman-teman yang ngajak anak kecil itu main. Dan anak kecil itu katanya hilang satu harian. Dan setelah satu hari itu anak kecil itu ditemukan. Dan ada sebuah sumur yang mana sumur itu menjadi tragedi hilangnya anak kecil itu. Ya, ya alhamdulillahnya sih hanya satu hari gitu kan, satu hari hilangnya dan bisa ditemukan. Dan ini terlalu menurutku. Dan nggak tahu ini sumurnya di mana ya, apakah tadi sumurnya teman-teman, apakah itu tadi ya sumurnya, soalnya kayaknya ini deh ya. Jadi ini sumurnya teman-teman, itu sumurnya. Saya nggak mau ngedekat ataupun gimana, takut ada hal-hal yang terjadi, itu sumurnya mungkin dibongkar atau gimana. Dan ini tepatnya di bagian dapur. Kita coba untuk di bagian ruang tamunya. Informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar yang tahu tentang rumah ini ditinggalkan kenapa. Kita lagi kembali lagi di bagian depan. Ini ruang tamu. Ini kamar-kamarnya sih. Ini bagian-bagian kamar-kamarnya. Dan
Di sini hanya beberapa ini aja ya, beberapa ruangan. Ini ruangan bagian depan, teman-teman. Wow, ini sudah rapuh banget. Rapuh dan serapuh-rapuhnya. Dan ini terkunci ya. Tuh. Ini terkunci, teman-teman. Jadi kita nggak bisa akses dari depan. Jadi kita akses tadi itu dari luar, dari samping rumah ini. Wow, ini jebol banget. Itu jebol karena sudah lama ya kan gak beroperasi dan tidak dirawat. Dan itu lantai-lantainya, teman-teman. Wow. Jadi anak itu kenapa bisa, astagfirullahaladzim, kenapa ada di sini? Kenapa bisa main di sini? Karena menurut anak kecil itu ada seorang perempuan yang mengajak dia bermain untuk di sini. Ya, anak kecil itu kesini karena ada ajakan seorang perempuan. Dan anak kecil itu bercerita sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Dan itulah informasinya, teman-teman. Jadi namanya juga anak kecil, ya seperti itu. Jadi kalau ada yang ngajak, ya ikut. Ini apa, cuy? Ini kayak mainan ya, mainan boneka. Ya infonya yang hilang di sini adalah seorang anak kecil perempuan. Apalagi namanya anak kecil perempuan. Kalau misalkan disuruh main, ya pasti main gitu. Dan kalau disuruh apa-apa pasti mau. Anak kecil perempuan itu beda sama laki-laki. Ya katanya sih itu. Dan anak kecil ini bilang bahwa yang ngajaknya juga seorang perempuan. Ya jadi dia ikut. Dan ini apa, cuy? Wow. Saya takut di sini ada psikopat. Ini rumah nggak terlalu megah dan tidak terlalu mewah. Namun rumah ini mempunyai kisah, mempunyai cerita yang menarik untuk saya eksplor, teman-teman. Dan sebenarnya ada rumah lagi di bagian sana, di bagian luar, teman-teman. Dan itu adalah sumurnya yang sangat begitu mengerikan. Itu ada rumah di belakang. Dan aksesnya kemana ya? Ini kayaknya rumah warga deh yang masih aktif. Dan kita lihat itu bagian atas genteng sudah pada rapuh. Dan ini sudah mendeot kayak gini, teman-teman. Sudah mendeot kayak gini, cuy. Mungkin ini adalah bagian dapur kalau nggak salah. Nah, itu. Ada kayak gituan. Wow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada orai. Saya takutnya itu ada orai. Wow. Ini rumah berdiri di sini, teman-teman. Di samping-sampingnya yaitu pohon-pohon pisang dan pohon-pohon singkong lainnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ini lewatnya mana ya? Bismillah. Di Majalengka ini, wow. Suara pesawat, cuy. Oke, kita fokus di jalan. Wow. Assalamualaikum. Ada kursi ternyata. Ini ada dua kursi dan satu meja. Tiga kursi deh. Dan ini kecil, teman-teman, dan enggak besar. Wow. Itu ada apa ya? Ini bisa dibuka enggak ya? Astagfirullahaladzim. Kok ngeri banget itu, kecil-kecil tapi ngeri. Wow. Enggak bisa dibuka, men. Dikunci kayaknya nih. Kok saya masuk ke sini hawanya panas atau emang karena panas? Dan ini ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim.
Ngeri banget. Takutnya ada psikopat sih, saya lihat dulu. Jadi rumah ini berdentetan, berdampingan depan belakang. Assalamualaikum. Ini kayak rumah belum jadi, teman-teman. Itu lihat aja di ini kayaknya WC deh. WC dan ini belakangnya itu asbes-asbes kayak gini. Ya kayak bener-bener rumah belum jadi gitu kan. Rumah kayak bener-bener rumah belum jadi kayak gini. Dan ini kayaknya jadinya nggak terlalu panjang deh. Kayaknya nggak terlalu panjang video kali ini, teman-teman. Wow. Kita coba mendekati WC ini. Ya, ini WC yang nggak jadi. Belum jadi, mungkin tidak berfungsi juga. Belum pernah dipakai. Wah, ini panas banget, serius. Oh, ini keringetan banget, teman-teman. Kita pulang aja deh. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Karena ini kecil dan hanya tertinggal kursi aja kayak gini. Kursi-kursian. Dan astagfirullah. Takutnya ada ular. Iya, wow. Saya juga yang vlog juga bingung, teman-teman. Karena ini rumahnya nggak terlalu besar juga. Dan mungkin hanya beberapa menit saya explore di sini. Ini sebenarnya dua rumah sih, dua rumah yang nggak terlalu megah, nggak terlalu mewah, tapi mempunyai kisah dan cerita yang saya menarik untuk explore di sini. Dan ini panas banget. Jadi tidak terlalu panjang video kali ini, teman-teman, karena tidak terlalu megah dan tidak terlalu besar. Wow. Ya. Jadi seperti itu cerita dari rumah ini, teman-teman. Yang mana ada seorang anak kecil perempuan yang hilang selama satu hari, dan itu katanya diajak main oleh sosok makhluk halus sehingga dalam satu hari itu menghilang, dan ketika itu ditemukan oleh warga sekitar dan anak itu terdiam dan tidak bercerita. Dan begitu pun beberapa hari kemudian anak itu cerita kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu cerita ke warga apa yang terjadi kepada anak itu, sehingga warga ini menghalau agar anak-anak tidak bermain di sekitar rumah ini karena ya takutnya ada apa-apa gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, ceritanya. Dan mohon maaf kalau misalkan durasinya agak tidak panjang karena cuma segini, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, Yusuf, di channel Yusuf Kreator. Jika ada salah-salah kata atau kurang informasi yang kurang berkenan, mohon maaf ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.